Selamat datang di SMP Cakrabuana yang terletak di Jalan Raya Sawangan Depok nomor 91. Kami mewakili Sekolah Cakrabuana mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif Junior Master Chef Indonesia yang telah berkunjung ke sekolah kami dalam rangka memperkenalkan profesi yang nantinya peserta didik kami untuk bisa lebih mengembangkan kemampuan mereka dalam meningkatkan keterampilannya di dunia kuliner. Karena sebetulnya program seperti ini sangat terintegrasi dengan sekolah kami, di mana di dalam sekolah kami ini kami memberikan pelayanan yang mengeksplor kemampuan siswa dalam segala bidang. Salah satunya adalah dengan pengenalan profesi seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Semoga dari kegiatan seperti ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada peserta didik kami untuk lebih mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dan nantinya mereka bisa berhasil ke depannya menjadi pribadi yang lebih tangguh, yang siap menantang tantangan zaman. Semangatnya SD sampai SMP, pokoknya kita lihat ya, lebih semangat SD-nya atau lebih semangat SMP-nya? SD! Putri!
Ayo ngaku aja. Jessica. Ayo Jessica, ngaku ayo. Diapain sepuluh kebanan. Mungkin ada dari Dewi, Putri atau Alia yang mau jawab. Gimana sayang? Alasan senang kamu seperti apa menjadi finalis dunia berbesar di sini? Bangga banget ya, Dek. Ngomong-ngomong, kayaknya kamu ini kan imut banget ini. Nah, kamu umur berapa sih, sayang? 9 tahun. Luar biasa sekali. Pas berapa, ya? Kelas 3 SD sudah jago masak. Luar biasa sekali, ya. Iya, makasih. Nah, gimana kamu tadi? Tadi kan kayaknya sudah mulai masak nih. Nah, apa dong dari motivasi sama teman-teman yang ada di sini? Bagaimana sih? Jadi. Mestinya sih semua harus bisa masak kok. Semua harus bisa bikin keprok ke dadar itu pasti bisa ya, itu adalah hal dasar. Kan biasanya chef berdua tuh pagi. Ada juga berdua. Coba-coba dong berdua biar teman-temannya. Ya chef. Yang di galeri. Yang di galeri yang nanti para junior jawab. Ya chef. Kita lihat ya kompakan mereka. Ayo chef. Pertanyaannya apa, sayang? Pertanyaan satu menit,
sakit hati nggak kalau masakannya itu dibilang nggak enak atau salah masakannya? Bener ya, tanya gitu ya. Pernah nggak Junyang sakit hati? Siapa? Pernah. Rasanya gimana? Rasanya tuh gimana? Oh gitu ya. Tepuk tangan dong. Sakit hati sih pasti ya, namanya belajar harus ada kesalahan kan? Betul sekali Ana, thank you. Sekarang giliran Mas Azhar ke Indonesia season 2, udah episode berapa? Itu dia tuh. Itu dia, ada yang tahu? SMP ada yang tahu sudah episode berapa ya? Thank you.
dikenakan mengumumkan siapa pemenangnya. Lalu Audrey, Camilia, dan Jessica, silakan mencari 9 orang. SMP ya saya. Karena warnanya merah seperti bajunya. Oke. Okay. Nah, oke, okay, berarti juara ketiga.
Gaby dan juara ketiga timnya Putri. Boleh untuk timnya Alia Putri dan Gaby untuk naik ke atas panggung. Do it.
Suaranya aku.